Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Kevlan sebagai director film di Balik Mata. Dalam proses syuting, tugas saya adalah mengkoordinasikan seluruh kru, memantau, dan juga memberikan pengarahan dalam segi artistik dan juga teknis dalam produksi. Hai, perkenalkan aku Christine dan aku adalah produser di film di Balik Mata. Tugas aku sama syuting itu memantau dan memastikan agar semua proses syuting berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah dijadwal. Termasuk memastikan ketersediaan fasilitas seperti catering, peralatan, dan semua hal yang berhubungan dengan syuting. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melissa Bok sebagai art director dalam film fiksi pendek di Balik Mata. Di sini tugas saya adalah menata lokasi sesuai konsep yang sudah ditentukan sebelumnya dan memperhatikan continuity tata artistik dalam setiap adegan. Halo, nama saya Cathy sebagai DOP di film di Balik Mata. Di sini saya bertanggung jawab dalam hal teknis seperti pengambilan gambar dan memperhatikan aspek visual untuk sinematografi film ini. Lagi syuting day one dan ini adalah setup kameranya. Sini. Nah, kita sekarang lagi set lightingnya. Tuh. Gimana? Keren kan? Kamu perannya jadi siapa di sini? Aku jadi Anya, pacarnya Kevin. Aku jadi Kevin, pacarnya Anya. Nama lengkap siapa dong? Anya. Bukan itu. Nama peran. Nama kamu? Nama aku Cecilia Putri. Aku Nathan Eka Putra. Jangan lupa di follow IG-nya Nathan Eka Putra. Lagi day 2 syuting, lagi di rumahnya si Edwin. Dia salah satu pemeran utamanya. Terus kalian bisa lihat para kru sedang bekerja keras untuk membuat dolly dan juga setup ini. Aku Cathy, DOP-nya, dan hari ini kita di set kedua di rumah Edwin. Sekarang kita lagi dolly-dolly, bos. Hai, aku Ceka. Aku sebagai produser di sini. Kita syuting day 2 di Balai Warga untuk rumah Edwin. Dan
karena rumah Edwin itu agak sempit, jadi aku menyiapkan tenda-tenda. Terima kasih kepada RW Sutra Flamboyan telah menyediakan fasilitas ini. Jadi semuanya bisa duduk dengan nyaman di bawah tenda ini. Tidak kepanasan, tidak kehujanan. Semuanya, perkenalkan aku Melisa Bok sebagai art director. Untuk set hari kedua sangat berbeda dengan hari pertama karena rumah Edwin ditata dengan penuh sampah-sampah yang berantakan di lantai yang sesuai dengan karakter Edwin. Israel.